Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Kita berada di video ke-40 kali ini masih tentang masdar lagi. Tersisa setelah kita lihat masdar taukid, masdar marrah, ada masdar hayah, ada masdar mimi dan ada masdar sina'i. Masdar hayah ya. Masdar mimi dan masdar sina'i. Lihat di sini Masdar kembali lagi kita ya sama dengan pembahasan maful mutlak ya. Kalau Masdar Tokid menguatkan makna perbuatannya, kalau Masdar maroh berapa kalinya, kalau Masdar haya ini menunjukkan macam perbuatannya, ya now menjelaskan macam perbuatannya. Itu nanti kaitannya haya ini dengan jadi dia duduk itu bagaimana dia pukul memukul itu caranya seperti apa begitu nah Mas hay'a dicerahkan di halaman 42 wa mas darun ala wasni fi'latan ingatnya wazannya fi'latan lil isyarati ilahi atil fi'li ini adalah masdar yang mengikuti wazan fi'latan fi'latan lil isyarat untuk menunjukkan keadaan suatu perbuatan nah, fi'latan di wazannya itu fi'latan Kalau dorob itu dorbatan fa'latan itu untuk masdar marroh Kalau ini fi'latan ya kasrah. Misalnya saya sebut jalasa, jalasa itu untuk masdar haya'nya itu jilsatan. jilsatan saya katakan saya duduk seperti duduknya seorang ulama gitu misalnya maka kalimatnya nanti jadi jadi setelah itu ada modof ilai di belakangnya Jalastu, ya. Ja Jalastu, Jilsatal ulama'i Jadi di sini masuk, saya duduk dengan cara itu kalau kita terjemahkan dengan cara duduknya nah, ikut wazan fi'latan toh jilsatal ulama'i dimudhof ilaikan. Ini ada untuk ilainya di belakangnya ulama'. Ada lagi situ tripatan dari zabah berarti menyembeli ya kitlatan berarti membunuh mitatan, nah, mata mitatan nah itu kita sering ketemu itu mati dengan dengan cara mati itu mitatan juga itu sama itu masuk dalam wazan fiilatan yaitu masdar hayah kita lihat tasrifnya fiilatan tadi ya jilsatan contohnya tasrif masdar hayah fiilatan. Terus kalau dua fi'lataini. ini kalau jamak fi'latin, fi'latin. Berarti kalau dengan kata jilsatan misalnya, jilsatan, jilsata ini jilsatin gitu ya. Nah, yang berikutnya masdar mimi. Masdar mimi itu huwa makana mabduan bi mimin wasni, wasni maf'alun. Masdar mimi itu adalah masdar yang diawali dengan huruf mim artinya sama dengan masdar juga. Wazannya maf'alun. Wazan masdar mimi itu maf'alun masdar mimi. Ya namanya saya mim berarti diawali huruf mim ya, maf'alun. Kalau sebelumnya kalau masdar yang taukid itu kan cuma dorob tu dorban, dorban saja tidak ada mim ya. Kalau ini ada mimnya maf'alun ikuti wazan maf'alun. Contoh jadi maqsadun maksud tujuan, manzarun pandangan. Nah wa qad bi fi Bisa juga gitu ya, dengan penambahan Tak pada akhirnya. Menjadi mas'alatun mas'alah, masalah mafsadatun mafsadah maslahatun maslahat ya makromatun mulia gitu. Kemuliaan. Nah, contoh tasrif masdar mini mas'alatun ya menjadi mas'alatani karena dia marfu awalnya itu mas alatun marfu. Kalau master mimi ini dia tidak bahas di pembahasan maful mutlak berarti ya. Mas umum berarti. Maka kita asalnya marfu dulu. Mas alatun bentuk duanya jadi mas ala alatani bentuk jamaknya masa ilu jamak taksir. Kemudian ada lagi masdar yang terakhir yaitu masdar sinai, osinai, ya, masdar asinai. Masdar sinai itu adalah masdar yang diberi yak nasab. Yaitu yaknya nanti ada yak di tasdid. Yaknya di tasdid, setelahnya ada tak tanis, ada tak marbutohnya. Untuk menunjukkan makna masdar. Kita lihat di sini wa fi akhir musyaddadah. Ya, yaitu yang ditambahkan di akhir ya di akhir dari masdar tersebut ya musyaddada yang ditasdid contoh mislu islamun menjadi islamiyatun ya islamun menjadi islamiyatun islam menjadi keislaman gitu ya insanun menjadi Insaniatun menjadi kemanusiaan insan manusia insaniyatun menjadi kemanusiaan ilahun menjadi ilahiyatun ya ilahun ya sesembahan menjadi ilahiyatun sifat ilahiyah al hurru merdeka al hurriya itu kemerdekaan al watonu negeri ya al watonu negeri menjadi watonia al watonia kebangsaan al yaumu hari al yaumiyah ya yaitu keseharian al usbu al usbu'iyatu usbu minggu ya ya usbuiyah ya mingguan al ibtidau memulai al ibtidaiyah nah, ibtidaiya kita, madrasa ibtidaiyah kita dengar ada madrasah ibtidaiyah madrasah tingkat pertama gitu ya nah jadi ada istilahnya lima masdar berarti ya ada yang taukid ada Marrah yang pertama hari ini kita bahas kali ini kita bahas Hay'a, mimi dan sinai nah itu seputar masdar wallahu alam bisawab